Ini proses quick check QC. Jadi barang sebelum saya kirim saya cek dulu hidup atau tidak. Jadi tidak perlu bingung ini barangnya gimana gimana gimana. Jadi kalau dari luar negeri kan susah, nanti itu barangnya agak rusak apa tidak, kan returnya juga mahal. Kalau kita di Indonesia ini kan sudah di Indonesia, nanti baru kita jual, baru kita kirim ke pembeli. Jadi ini barang sebelum saya kirim saya cek dulu. Jadi seperti ini. Ini mesinnya. Ini koilnya. Jadi kita cek dulu. Kita pastikan dalam keadaan normal semua baru kita kirim. Seperti ini. Jadi setelah kita cek, kita pastikan bagus, baru kita kirim ke pembeli. Jadi ini kalau di Indonesia enaknya begini. Jadi kalau ada apa-apa kan returnya mudah. Kalau dari luar negeri nanti kalau ada barang rusak returnya susah, mahal juga biaya kirim balik untuk retur barang. Oke, terima kasih. Ini proses mau saya kirim ke pembeli.